ke guru kula diampuni, orang tua saya diampuni. Sekarang saya akan membalik. Guru mendoakan siswa-siswanya. Karena doa guru pada siswanya itu lebih luas. Guru akan mendoakan siswa-siswanya melebihi gurunya. Tapi nek siswa mendoakan guru ra mungkin. Pak guru melebihi saya ra mungkin. Oke, jadi sebagai guru mendoakan murid-muridnya lebih sukses, jadi pejabat mediocre. Sekarang orang yang punya tas harga 1,5 miliar oke. Mau beli tas 1,5 miliar kan? Mau beli dibahas nih itu. Yang saya tahu baru Sahrini sih. Ternyata di malam ibu-ibu, ibu-ibu rata kenal tapi wajah cantik-cantik itu. Pasti 1,5 miliar. Ini tas saya dulu belinya 950 juta, sekarang sudah ditawar 1,4. Pasti. Nah, saya ingin mendoakan ke saudara, tapi selama ini kan kalau berdoa begini kan? Ya. Cara lain. Guru Pencas harus punya cara lain. Inovasi. Saya akan menggunakan media. Oh, inovasi. Oke. Wah, tapi coba itu pak nanti tangkap polisi pak. Siapa ya? Di tangan orang-orang tidak bertanggung jawab, ini namanya kartu. Tapi di tangan seorang guru penjas yang membuat karya bahan ajar media, ini adalah media guru pak. Bukan kartu. Jadi polisi orang apa besok? Ini media gambar yang saya gunakan untuk mendoakan siswa-siswi. Jadi kita berdoa bisa dengan cara lisan, bisa dengan cara perbuatan, bisa dengan cara hati. Nah, saya akan menunjukkan berdoa dengan cara perbuatan. Anyar iki mampir warung. Ini kalau ya, kan tidak ada yang dua yang sama ya. Ya. Kalau sampean tak kocok ini, potong gitu ya. Bilang stop Allah be. Stop. Anda tidak bisa tahu itu, saya juga nggak tahu. Ya, ya pak. Isinya berapa? Buka aja, buka aja. Oh, ya, itu pak. Iya. Nah, tadi kan Anda juga tidak menginginkan dapat 6 loh. Ya pak. Dapatnya 6. Nah, baik pak. Sekarang kita semua ini kan sudah orang-orang suci. Habis bulan Ramadan. Perbuatan jelek sudah dibakar. Ketika bulan Ramadan kembali ke fitri. Jadi peseram tulisan yang lombok. Nek coro saya ini mati belum suatu. Jangan sekarang. Sekarang saya akan kepada mereka ini mewakili orang-orang suci kita untuk berdoa. Siap ya, sampean. Nanti bilang stop, lalu ambil. Stop. Jangan diperlihatkan. Siap dengan hati yang suci, berdoa, bilang stop. Stop. Yang lainnya memperhatikan ini. Stop. Saya juga nggak tahu, ini kan acak loh. Dari ketiga personil kita itu, apakah ada kemungkinan sama? Tidak. Kemungkinannya ada. Cuma sepersekian. Ya. Nah, sekarang mari kita buka satu. Ya, buka. Dapat kartu C. C. Ya. Dapat kartu I. Ya, dapat kartu K. K. Tepuk tangan dulu. Saya tahu mengapa kok bisa turun
sama. Sama hitamnya. Ini membuktikan bahwa kita adalah kompak. Kompak bersama satu warna. Jadi tidak ada yang bertolong-tolong. Ini menunjukkan kekompakan kita. Besok yo lulus bareng kabeh. Amin. Besok yo berkeluarga besok apa apa kabeh. Amin. Segera jadi pegawai negeri. Cepat. Amin. Doa kita. Ya Allah. Ya. Ternyata ini ada suatu keadilan. Ini karena minoritas sekolah Solo, entah ijen kancane WNB, ya. Nek dikroyok mesti kalah. Maka dia tahu diri. Ambil yang C. Jadi paling cilik ini. Asas keadilan. Mbaknya ini karena perempuan dia milih yang cantik ini. Benar. Itu kan cantik ini. Iya. Apa kodok? Yang ini betul dua kodok. Jadi ada asas keadilan. Semuanya adil. Ya. Adil itu nanti proporsinya dewe-dewe. Sing siji entuk pacar cepet dadi. Sing siji entuk pacar rada suwe tapi dadi. Sing siji entuk pacar mulut-mulut kaya Pak Kamari lama tapi dadi. Ya. Tapi adilnya seperti itu. Kalau yang adil. Ini sana. Ini kan sudah lengkap. Sudah lengkap. Doa itu akan diperkuat lagi oleh senior kita. Siapa lagi melakukan Bapak Rinaldi. Sekarang Pak Rinaldi akan melengkapi supaya doa kita menjadi sempurna. Mungkin Pak Rinaldi. Tauke. As. K-I-J. Apa yang diambil? Dua. Dengan kecermatannya beliau, dengan kecerdasannya beliau, jangan diragukan. Pak Ritautian di sini jangan diragukan kemampuannya. Melengkapi doanya saja bisa nyata secara sempurna. Mudah-mudahan kita juga akan berperilaku baik secara sempurna. Ini cara Bu Penjas mendoakan para putra putrinya. Sekian, Ahmad Komari.